Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Azam Zarina binti Jalaluddin dalam kelas PPR tahun 4. Tema yang ketujuh, pertanian dan peternakan. Unit 19, kreatifnya petani kita. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, pesawah moden. Dalam standard pembelajaran 1.1.2. Dari segi standard kandungan 1.1 ini, kita akan mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Dari segi standard pembelajaran 1.1.2, kita akan mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap ucara yang terdapat dalam situasi tidak formal. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberikan dua respon tentang maklumat yang dibaca dalam bentuk dialog dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat memberikan sekurang-kurangnya satu daripada dua respon tentang maklumat yang dibaca dalam bentuk dialog dengan betul secara individu. Murid-murid, aktiviti pertama kita, kita perlu memahami ujaran dan grafik yang telah diberikan tentang pesawah moden. Jadi mari kita baca ya dialog ini bersama-sama. Encik Hasif membawa Zara dan Dina bertemu dengan rakannya Encik Azli, pesawah moden. Pakcik Azli, apakah objek yang sedang terbang itu? Itu drone, Zara. Pakcik Azli, apakah yang disemburkan oleh drone itu? Dina, drone itu menyemburkan racun perosak di sawah padi. Murid-murid, ini ialah drone ya. Drone digunakan dalam bidang pertanian untuk menyemburkan racun perosak ya. Dan cikgu pasti kamu pernah ya melihat bagaimana drone ini berfungsi ya. Selain daripada digunakan dalam bidang pertanian, drone juga digunakan dalam bidang keselamatan ya. Ia juga digunakan untuk penghantaran barangan juga. Okay, inilah hebatnya teknologi yang dicipta untuk membantu memudahkan pengurusan manusia. Okay, kita lihat seterusnya, ini perbualan ataupun dialog di antara Pakcik Azli, Zara dan Dina, di mana Encik Asif ni telah membawa Zara dan Dina ni bertemu dengan Encik Azli yang merupakan seorang pesawah model. Di situ Zara dan Dina ini bertanya kepada Pakcik Azli, objek itu apakah kegunaan drone dan apakah yang sedang dilakukan oleh drone ya, berdasarkan grafik yang diberikan ini ya. Drone ini sedang menyembur racun perosak di sawah padi. Okey, jadi berdasarkan perbualan Zara, Dina dengan Pakcik Azli tadi, jadi kita perlu melengkapkan respon ya berdasarkan perbualan di antara Encik Asif dengan Zara. Kita baca dulu kelebihan penggunaan drone dalam pertanian. Ya, penggunaan drone dalam pertanian dapat menjimatkan tenaga kerja manusia. Drone dapat memantau kawasan pertanian yang lebih luas. Kawasan perosak juga dapat jaringkan secara kelompok. Inilah hebatnya ciptaan drone yang dapat membantu dalam bidang pertanian, iaitu menjimatkan tenaga kerja manusia. Kerana drone dapat bergerak di kawasan yang lebih luas dan dapat melakukan kawalan perosak secara kelompok. Mari kita memberikan respon tentang maklumat yang dibaca dan kita lengkapkan dialog tersebut. Okay, mari kita lihat ya. Zara, apakah kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian? Okay, ini dialog yang perlu lengkapkan oleh Zara. Jadi mari kita lihat apa jawapan Zara. Kelebihan penggunaan drone dalam bidang pertanian ialah dapat menjimatkan tenaga kerja manusia, ayah. Okay, bagaimanakah drone meringankan beban kerja petani? Kita lihat respon ayah Zara, itu Encik Asif tadi. Drone meringankan beban kerja petani dengan memantau kawasan pertanian yang lebih luas dan kawalan perosak dapat dijalankan secara berkelompok. Ya, macam mana murid dapatkan maklumat ini? Daripada pembacaan ada dialog antara Zara dan juga Pakcik Azli tadi, begitu juga dengan kelebihan penggunaan drone dalam pertanian ini. Dari maklumat ini kita boleh gunakan untuk melengkapkan ataupun berikan respon ya tentang topik dibincangkan. Okay, jelas murid-murid? Okay, kalau jelas kita teruskan pada slide yang seterusnya. Seperti biasa, cikgu ada sediakan latihan interaktif UU game berdasarkan teks yang kita pelajari pada hari ini. Di mana kamu dapatkan link tersebut, kamu boleh pergi bahagian video penerangan, kamu boleh klik link yang disediakan dan jawab soalan secara dalam talian. Cikgu harap kamu dapat menjawabnya dengan betul.
Seperti biasa, cikgu ingin kongsikan nilai murni yang terdapat dalam tajuk kita pada hari itu, iaitu penggunaan teknologi. Ya. Sekarang banyak inovasi-inovasi yang dicipta untuk meringankan ataupun memudahkan pengurusan manusia. Jadi salah satunya itu drone yang boleh digunakan dalam bidang pertanian dan membantu para petani. Jadi sebagai petani, kita perlu menggunakan inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini untuk memudahkan kerja pertanian dan memastikan pengeluaran hasil yang lebih banyak, berkualiti dan bermutu. Okay, sampai di sini saja fokus yang cikgu tentang tajuk. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.